Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Syair Ramadan kembali hadir lagi di tahun ini untuk menemani kita semua. Yuk, tonton dan dukung peserta favorit kamu di Syair Ramadan 2022. Tapi sebelum itu, subscribe dulu YouTube official GTV ID. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe ya. Selamat menonton. Bersyukur kau di sini kasih, di hatiku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir ubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku. Kau anugerah Sang Maha Rahim, semoga Allah berkahi kita. Kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu. Bersamamu ku sadari inilah cinta. Tiada ragu, hanya kaulah hidup cintaku yang abadi. Yakini hatiku. Helmi dari Jakarta, Masya Allah, penampilannya penuh penghayatan. Alhamdulillah. Lila, kamu gimana, puas gak sama penampilan kedua pada malam hari ini? Iya, aku puas sih. Bukan kamu. Mohon maaf siapa? Bukan kamu. Kan ini, tadi tanya. Anak didi kamu, bukan kamu. Aku gak nanya sama kamu. Oh, mic-nya iya, Danang boleh dimatiin durasi sebentar ya, boleh ya. Helmi, puas ya? Insya Allah puas. Apa yang kamu rasakan setelah kamu bernyanyi di panggung Syair Ramadan 2022? Sangat lega dan... terharu. Oh, terharu ya, bisa tampil di panggung ini. Kang Arman, silakan Kang Arman Maulana mau memberikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Helmi dari Jakarta. Helmi, ini kalau produser, kalau kita nih Bang Jack, Bunda Inul, saya gitu yang udah lama di dunianya gitu ya, di dunianya, di showbiz dan sebagainya. Lihat packaging Helmi tuh paling seneng, karena ini udah packaging nih. Makasih Kang. Bukan kamu. Packaging. Kalau kamu packaging. Kamu lebih packaging parcel lebaran. Oh, package ya. Parcel lebaran. Oh, package ya, Mas. Ya, ini udah enak banget.
cakep, apa putih, rapi dan sebagainya. Makasih terus, Kang. Pasti bukan dana bukan anak aku juga. Anak aku. Bener kan. Sih mic-nya di mute aja apa nih. Apa namanya kan? Kalau produser tuh langsung wah ini nih gue kontrak deh. 1-2 album mah langsung gitu tuh, ya kan? Nah, cuman kan kita harus apa ya namanya ini Syair Ramadan ini based on lomba nyanyi, betul? Betul. Nah, tadi di awal Helmy agak sedikit ngepush, Ngepush maksudnya gimana Kang? Jadi gini, gimana? Coba awal tadi gimana? Lagian ayo dong, ya, depan yang depan banget. 1, 2, 3, 4. Jangan dihitung. Kamu gimana? Aku bersyukur kau di sini. Bentar. Saya mau dengar depan. Mi, depan. Didengerin dulu Mi. Ya, okay. Sok. Silakan. Lagana. Aku bersyukur kau di sini. Stop. Ini bagus. Tadi apa kenapa? Tadi lebih apa? HP, bagus. Iya, kalau tadi lebih aku gitu ya. Aku kayak gitu, kayak kaget. Kaku, kagok, Kang. Karena kaget. Masih panggung pertamanya, harap betul. Dimaklumi. Ini anak betul. Aku memang packagingnya, ya. Suaranya, ya. Talentanya, semuanya bagus. Anda dari mana ya? Iya. Namanya harusnya, juga bapaknya. Harusnya kalau sudah tahu dia merasa yakin bahwa dia itu punya paket komplit lengkap. Di awal itu sudah harus menunjukkan gregetnya gitu. Nah betul banget Pak Bunda. Goyok kesan papa. Pertama begitu menggoda. Papa udah bukan bilang dia. Sama anak papa. Lu kalau ada protes, lu langsung protes juga ke dia. Silakan duduk. Duduki lu udah kawin. Ayo duduk, duduk. Enggak gini. Jadi gini, okay. Tadi kita akui bahwa penampilan pertama itu pasti gugup ya. Yeah. Oke, it's okay. Nah tapi gini Helmy, suara kamu bagus ya. Suara kamu bagus, packaging oke. Okay. Nah. Tadi saya perhatian ya Danang ya, di tengah-tengahnya dia kayak kehabisan power dan nafas. Karena gini Helmy, ini kamu baru nyanyi satu. Misalnya kamu sekarang dari keluar dari Syair Ramadan, ada seorang produser yang sangat jatuh cinta sama kamu, dibikinkan satu album. Terus meledak. Nah itu kalau kita manggung tuh minimal tuh 45 menit. Ini satu lagu aja di tengah-tengah kayak nafas dan power udah turun. Nah bagaimana kalau kamu di panggung nyanyi 40 menit? Itu yang harus dipertanggungjawabkan. Okay, endurance gitu berarti betul, ya. Betul, endurance. Kos-kosan. Jadi menyiapkan tenaga supaya tidak habis di awal, performanya bisa terus. Betul. Okay. Nah sekarang gue gitu nanya sama Danang. Siap Danang, Kang. Lu mempersiapkan gak? Lu sadar gak pada saat Helmy nyanyi gitu? Oh iya di tengah-tengah. Sama. Nah, okay. Kebetulan saya tadi koreksi Helmy-nya adalah di tengahnya. Hati-hati di tengah harus pinter-pinter colong nafas, Yami ya. Tapi memang dengan adanya koreksi dari Dewan Juri, saya berterima kasih. Yeah. Untuk penampilan selanjutnya, saya siapkan personal trainer untuk olahraga biar bukan Helmy dong. Bagus. Bukan di situ, ini kan namanya ya. Syair Ramadan. Mentor terima kasih kamu luar biasa, kamu perhatian sekali. Juri juga terima kasih banyak buat masukannya. Tapi kita juga pengen ngobrol-ngobrol lagi sama kamu Helmy dari Jakarta.